Sepeda listrik semakin sering kita jumpai di jalanan. Selain harganya terjangkau, kini dealer sepeda listrik juga semakin mendekati pemukiman penduduk. Harga sepeda listrik mulai dari 3 jutaan rupiah. Namun jangan khawatir bila ingin membeli sepeda listrik tapi belum ada dana yang cukup. PT Mandala Multifinance, MFIN, atau Mandala Finance tengah mempertimbangkan untuk menjajaki pembiayaan sepeda listrik. Hal itu disampaikan Managing Director Mandala Finance Crystal Lasmana, Rabu 24 Januari 2024. Menurutnya, pembiayaan sepeda listrik memiliki prospek yang cerah. Peminat sepeda listrik di Indonesia cukup tinggi. Kami sedang mempelajari pembiayaan sepeda listrik karena sangat berpotensi, ucap Crystal Lasmana. Saat ini Mandala Finance telah menjalin kemitraan dengan salah satu brand motor listrik yang juga penghasil sepeda listrik. Mandala masih merumuskan tahapan pembiayaan sepeda listrik sebelum diluncurkan untuk nasabah.